a little something like you will all summer and after fall. I'll keep you will all summer and after fall. Hai guys, welcome back to my channel bareng aku, Uni Wina. Nah, di video kali ini aku akan berbagi nih ke kalian bagaimana cara mengubah mode di YouTube kita dari mode terang menjadi mode gelap kayak tampilan YouTube aku seperti yang kalian lihat ini. So, untuk kalian yang penasaran gimana caranya, pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa ya untuk subscribe channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terus kalau kalian masih bingung gimana caranya, kalian bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Insya Allah nanti aku akan bales satu persatu komen dari kalian. Yaudah guys, kita langsung mulai aja ya tutorialnya. Nah guys, kalian pasti ingin dong tampilan YouTube-nya itu jadi mode gelap seperti tampilan YouTube aku ini. Nah jadi aku di sini akan berbagi caranya gimana agar tampilan YouTube kita bisa berubah jadi mode gelap atau latarnya itu kayak hitam gini. Dan ini fungsinya itu guys, selain bisa ganti-ganti suasana, ini juga mampu menghemat daya dari handphone atau laptop kita. Nah, langkah yang pertama, kalian harus login dulu YouTube-nya di desktop atau bisa juga di browser handphone-nya. Asal jangan buka di aplikasi YouTube-nya ya, nggak akan nemu. Nah, kita harus login dulu. Login. Oke, kalau udah login, kita klik gambar foto profil kita yang ada di pojok kanan atas ini. Yang ada di atas ini, kita klik. Lalu kita pilih channel Anda. Nah, setelah tampil ini beranda YouTube-nya, home YouTube-nya kita, kalian klik lagi foto yang ada di kanan atas, kemudian kalian lihat ke bagian bawah ada di sini tema gelap non aktif. Kalian klik itu aja. Nah, tema gelap membuat pencahayaan halaman jadi gelap agar nyaman digunakan saat malam hari. Tema gelap hanya akan diterapkan di browser. Tema gelap. Nah, kalian langsung aktifkan aja, klik ini. Tada! Dan YouTube kalian udah berubah modenya menjadi mode gelap. Dan tampilannya ini menurut aku lebih nyaman aja di mata. Karena kalau biasa tampilan terang itu kalau kita online malam-malam gitu kan, matanya jadi sakit dan perih dan gak kuat lama di depan laptop gitu guys. Jadi karena ini aku udah aktifkan mode gelap, jadi tampilannya itu udah gelap dan bikin mata itu agak ringan gitu kalau lihat laptop guys. Tuh, tampilannya lebih keren kan. Jadi untuk mode gelap ini cuman ada di beranda YouTube kita atau di beranda YouTube orang lain kayak gini berlakunya itu. Tapi kalau kalian buka studio YouTube kalian, mode gelap ini nggak akan aktif. Kita lihat ya. Nah, ini kan ada YouTube Studio di sini, ada pilihan YouTube Studio. Kalau kalian klik YouTube Studio, tampilan mode gelapnya nggak akan aktif, guys. Kita klik YouTube Studio. Tampilannya itu kayak biasa, tampilan terang gitu. Tuh kan? Tapi nggak apa-apa sih, yang penting kalau kita nonton YouTube orang lain gitu, setidaknya mode gelapnya tuh aktif nih, kayak beranda. Misalkan kita lihat YouTube siapa gitu. Nah, semuanya ini gelap guys. Keren kan? Yuk cobain ganti mode tampilan YouTube-nya jadi mode gelap. Oke guys. Tuh. Selamat mencoba dan semoga video dari aku ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, and see you, bye-bye!